dengan kegiatan pelestarian konservasi naskah kuno di NTT yang dilakukan oleh Perpusnas dan dibantu oleh Perpusda Provinsi Jawa Tengah berupa portfolio atau kotak pelindung naskah, kemudian alih media dan enkapsulasi. Kami menyampaikan terima kasih kepada pihak Perpusnas, terutama kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Perpusnas, Bapak Muhammad Syarif Bandro. Ini merupakan bantuan yang luar biasa bagi MACT, karena MACT memang sudah lama menyimpan barang-barang tersebut, menyimpan naskah kuno yang dulu kami kumpulkan dari para kiai di beberapa pondok pesantren. Di antaranya adalah tulisan-tulisan naskah kuno dari Kiai Saleh Darat, dari Kiai Rifai Kalisalak, kemudian ada beberapa tulisannya Kiai Haji Bisri Mustafa atau ayahandanya Kusmus yang sekarang menjadi sesepuh di tingkat Jawa Tengah maupun nasional. Karena itu, maka kami sekali lagi merasa terbantu luar biasa dan karenanya menyampaikan terima kasih sejak membawa Astana Jasa. Semoga seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pihak Perpusnas dan Perpusda memberikan manfaat kepada kami MACT, memberikan manfaat kepada umat yang membutuhkan, dan tentu kami berdoa semoga menjadi amal kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.